Assalamualaikum, selamat datang kembali guys di Andrea Sparky Channel. Jadi untuk video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya untuk membuat sebuah video animasi bergerak di layar handphone Android kita. Jadi apa saja yang kita perlukan? Kita perlukan sebuah aplikasi, yaitu aplikasi KineMaster. Jadi kita butuhkan aplikasi ini untuk mengedit video kita. Serta untuk materi-materialnya, kita bisa siapkan video green screen yang kita download atau kita ambil dari YouTube, guys. Langsung aja, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya. Oke guys, saat ini kita sudah berada di sebuah aplikasi, aplikasi KineMaster. Aplikasi untuk ngedit video kita nanti, buat video animasi, animasi berjalan ya guys. Oke, langsung aja kita masuk di proyek baru. Pilih aspek rasio 16:9. Pilih media. Pilih gambar background yang sudah kita siapkan guys. Kita bisa download di Google. Di sini saya siapkan background jalan raya. Kita bisa sesuaikan untuk durasinya. Oke. Selanjutnya kita bisa pilih lapisan. Masuk di media, pilih video green scene yang sudah kita siapkan. Silakan saya siapkan video green screen orang sedang berjalan di trotoar guys. Kita bisa hilangkan untuk background hijaunya, masuk di kunci chroma, aktifkan dan centang. Kita sesuaikan untuk ukurannya. Oke, kita coba play. Sedang berjalan di tempat guys, kita coba membuat dia berjalan ke depan ya. Caranya kita posisikan dia di ujung, kemudian kita tekan tanda kunci, kita geser backgroundnya, kemudian kita geser orangnya ke depan. Kita centang, kita tes. Ini dia sedang berjalan guys. Selanjutnya kita bisa tambahkan untuk video green screen lainnya. Kita coba tambahkan sebuah mobil. Kita masuk lagi di lapisan media, masuk di video, kita masukkan video mobil green screen yang sudah kita siapkan. Seperti tadi, kita hilangkan background hijaunya dengan menekan kunci chroma, aktifkan dan centang. Kita bisa sesuaikan ukurannya. Kita inginkan. Kalau sudah, coba kita tes. Oke, ini masih jalan di tempat ya, guys. Kita buat dia seperti tadi, jalan ke depan ya. Kita tekan tanda kunci, kita geser, kita majukan sampai ke ujung, tekan centang. Oke, kita tes. Oke, dia sudah berjalan berpapasan. Guys, kita tambahkan lagi video green screen lainnya. Kita masuk di lapisan media, pilih video green screen yang lain. Kita coba masukkan sepeda motor. Oke, sepeda motor. Kita hilangkan background hijaunya, masuk di kunci chroma, aktifkan dan centang. Oke guys, kita posisikan juga di ujung. Kita tekan tombol kunci, kita geser, kita geser juga sepeda motor, tekan centang. Oke, kita tes. Oke,
Yes, jadi sudah ada 3 karakter animasi yang kita siapkan, orang berjalan, mobil, serta sepeda motor. Jadi saat kita play semuanya bergerak ya, seolah-olah sepeda motor berpapasan dengan mobil serta ada orang berjalan di trotoar. Selanjutnya kita simpan aja, kita simpan untuk diekspor. Ini ada ukuran resolusinya 1440, 1080 serta HD 720 dengan laju pingnya 30, 25 dan 24. Sesuaikan aja yang kita inginkan, semakin resolusinya semakin besar dia gambarnya semakin jernih. Oke, selanjutnya kita ekspor. Setelah kita ekspor selesai, dia langsung tersimpan di galeri. Oke, cukup sekian guys untuk tutorial bagaimana caranya membuat video animasi di layar Android kita. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like dan komen jika video ini memberikan pemahaman atau memberikan manfaat untuk Anda sekalian. Jangan lupa saksikan video Andri Sparky selanjutnya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.